Saat ini saya sedang berada di depan Gedung Sate yang sebentar lagi akan ada pernyataan langsung dari Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat mengenai kasus Iwa Kurniawa yang ditangkap oleh KPK mengenai kasus Meikarta. Mari kita simak langsung pernyataan dari Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, tentunya di pagi hari ini semua menunggu informasi terkait dengan apa yang terjadi. Yang pertama, saya juga baru mendapat kabar tadi malam, kira-kira begitu, ya, terkait status dari KPK untuk Pak Iwa Kurniawa, Kepala Sekda Provinsi Jawa Barat, terkait permasalahan kasus pengembangan Meikarta yang merupakan dinamika dari pemerintahan sebelum kami dan Pak Uu. Oleh karena itu, yang pertama kami turut prihatin terhadap situasi seperti ini. Yang kedua, kami pastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak terganggu karena sistem birokrasi di pemerintah Provinsi Jawa Barat itu punya sistem yang sudah diantisipasi. Kami sudah konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri, jadi memberi saran agar Pak Iwa fokus pada menyelesaikan permasalahan ini, maka untuk urusan pemerintahan, administrasi, pembangunan itu akan didelegasikan kepada Pak Daud Ahmad selaku asisten pemerintahan sampai waktu definitif yang nanti kami konsultasi, karena ada aturan-aturan yang harus dipatuhi terkait pemberhentian atau pemberhentian sementara seorang ASN yang mempunyai implikasi permasalahan hukum seperti ini. Jadi saya pastikan kelancaran dari pemerintahan Jawa Barat tidak terganggu. Kami sudah tunjuk hari ini sehingga semua urusan termasuk rapat anggaran dengan dewan dan hal-hal yang sifatnya butuh atensi sudah langsung didelegasikan dan dilaksanakan dengan baik. Yang berikutnya adalah kita komit, ya, di era kepemimpinan kami ini untuk memperbaiki kekurangan di masa lalu dan melanjutkan yang positif di masa lalu, termasuk dalam pemberantasan korupsi KKN, clean government. Kita sudah menerapkan tahun ini e-budgeting, ya, tidak hanya di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi juga di kota kabupaten untuk memastikan proses-proses penyelenggaraan pembangunan harus sangat tertib aturan, ya. Clean and capable government juga menjadi sebuah hal yang kita maksimalkan. Kita ada e-budgeting, kita ada e-planning, kita ada monitoring dan lain-lain. Itu semata-mata adalah cara kita memperbaiki proses, termasuk aplikasi untuk hibah bansos juga kita monitoring menggunakan aplikasi secara digital. KPK juga setiap minggu hadir di Gedung Sate, ya, sebagai mitra dari Korsumga. Itu juga adalah upaya-upaya agar di pemerintahan kami yang baru ini semua kegiatan pembangunan selalu berjalan sesuai aturan, termonitor dan terkonsultasikan juga dengan pihak-pihak terkait, termasuk dari KPK juga. Mengenai status hukum Pak Iwa, bantuan hukum saya kira nanti kita akan lihat, bagaimanapun akan kita sesuaikan dengan aturan dan proses perundang-undangan yang berlaku. Seperti apa, kami akan mengikuti sesuai aturan, sehingga belum bisa diputuskan jawabannya apakah
ya dibantu atau tidak, saya kira masih kita akan bahas secara aturan. Nah, kami juga himbau terakhir agar para kepala daerah, pemerintah kota kabupaten juga terus memperbaiki semangat clean government, ya, semangat integritasnya, juga kepada para ASN supaya fokus bekerja. Selalu tiga pesan saya sampaikan: integritas, melayani sepenuh hati, dan profesional. Nah, ini yang terus akan kita lakukan, dan mudah-mudahan makin kesini Jawa Barat akan jauh lebih baik dengan komitmen penegakan hukum dan integritasnya, sehingga insya Allah semakin hari kehidupan semakin baik. Saya kira statement-statement utamanya adalah itu, dan kami menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum, ya. Dan untuk make-up-nya juga sama, saya tidak bisa berkomentar terlalu jauh terkait proyeknya, karena pengadilan dan proses peradilan terhadap isu di Mekarta masih berlangsung sesuai komitmen, sehingga keberlangsungannya nanti kita bahas setelah proses hukum ini memang sudah selesai, kira-kira begitu. Ya, sama saja, saya bertemu tadi malam untuk mendengarkan langsung, supaya saya mendengar dari ke semua pihak. Intinya beliau memahami bahwa per hari ini posisi sebagai sekda akan diatur demikian rupa agar pembangunan Jawa Barat bisa berjalan, sehingga Pak Iwa akan berkonsentrasi penuh untuk menyelesaikan permasalahan hukum terhadap dirinya.